Nah, ini sudah matang ya teman-teman, dan kita akan hidangkan di sini. So, saya pakai sokun yang tadi udah direndam. Terus kita ambil sesuai selera mau berapa banyak wortel, kentang dan dagingnya ya teman-teman. Jadi sounnya itu saya hanya rendam saja, kalau ditaruh air dia kan sudah matang langsung, makanya harus panas. Lalu taburi dengan daun bawang dan bawang goreng, ini juga sesuai selera ya. Dan saya akan peras jeruk nipis karena saya suka makan asam, dan saya akan peras jeruk nipis dan taruh cabai rawit yang sudah dihaluskan. Dan siap dimsantap. Thank you for watching.